Nama saya Hilda Fitrian, NIM saya 1661007. Nama saya Ustazah Dio Gumlarian Satim, NIM saya 1661006. Assalamualaikum, nama saya Rahma Ironisa, NIM saya 1661218. Nama saya Niken Chesana Rizky, NIM saya 1661019. Nama saya Runa Prima Larsati, NIM saya 1661028. Nama saya Aulia Syirazamar, NIM saya 1661038. Perkenalkan, nama saya Helmi Munawar Mansur, NIM saya 1661039. Nama saya Yanti Apriani, NIM 1661029. Assalamualaikum, perkenalkan, nama saya Regina Nurusyifa, NIM saya 1761060. Nama saya Yulvina Dita Agung Pangestri, NIM 1761207. Produk esensial oil dari bunga ada 3 metode. Yang pertama metode maserasi, destilasi, sama enflorasi. Oke, metode yang selanjutnya adalah maserasi. Maserasi ini merupakan proses perendaman di mana nanti tumbuhan yang akan diambil minyaknya dimaserasi dengan pelarut yang sesuai. Misalnya, kita mau mengambil minyaknya bunga mawar. Maka kelopaknya bunga mawar kita maserasi dengan pelarut yang sesuai. Di sini misalnya kita menggunakan pelarut etanol dengan N-hexan, misalnya dengan perbandingan campuran 1:3. Nah, nanti dari hasil maserasi ini akan mendapatkan ekstrak minyaknya. Nanti ekstrak minyaknya itu kita larutkan menggunakan rotary evaporasi, terus kemudian kita mendapatkan minyak. Nah, teknik selanjutnya itu ada teknik enflorasi, merupakan salah satu pengambilan minyak atsiri bunga dari lemak sebagai absorben yang telah jenuh dengan aroma wangi bunga, di mana proses penyerapan aroma oleh lemak terjadi dalam keadaan tanpa pemanasan. Nah, teknik ini biasanya diperoleh rendemen lebih banyak daripada teknik lainnya. Nah, selanjutnya ada video yang memperlihatkan proses destilasi untuk memperoleh minyak atsiri dari bunga mawar. Baik, dalam penjelasan video ini akan ditunjukkan bagaimana proses pengambilan minyak atsiri dari bunga mawar. Bunga mawar yang digunakan merupakan bunga yang memiliki tingkat kematangan umur yang pas dan dalam kondisi yang baik. Dalam skala industri, secara umum diketahui untuk menghasilkan 1 kg minyak mawar dibutuhkan sebanyak 4 ton bunga mawar. Hal tersebut dikarenakan kandungan minyak atsiri yang terdapat dalam bunga mawar hanya berkisar 0,04%. Dalam video berikut ini, proses pengambilan minyak mawar dilakukan dengan menggunakan metode distilasi. Baik, dalam penjelasan distilasi video ini digunakan akan ditunjukkan bagaimana proses pengambilan minyak atsiri dari bunga mawar. Adapun bunga mawar cara pengerjaannya yaitu merupakan bunga yang bahannya akan disuling dimasukkan ke dalam ketel atau mesin distilasi, kemudian ditambahkan dengan air yang sangat banyak. Secara umum diketahui selanjutnya proses distilasi akan dilakukan mawar dibutuhkan dalam proses distilasi ini mawar. Kondisi suhu tersebut harus dijaga kandungan dan ciri yang terdapat proses dalam bunga mawar. Lamanya penyulingan membutuhkan waktu yang sangat lama. Pada video berikut ini, proses bahannya akan disuling berhubungan langsung dengan air mendidih distilasi. Air yang dididihkan dengan api secara langsung, lalu bahan yang akan disuling akan mengambang di atas air cara pengerjaannya, bahkan terendam seluruhnya. Bahan yang akan disuling dalam proses ke dalam ketel minyak atau atsiri akan menguap, kemudian ditambahkan dengan air yang sangat banyak. Uap-uap tersebut akan dialirkan ke dalam kondensor yang di dalam proses distilasi akan dikondensikan suhu, di mana harus dijaga fase uap akan diubah menjadi fase air. Proses lamanya penyulingan membutuhkan waktu yang dari hasil kondensikan penyulingan itu, ini akan bahannya akan disuling minyak berhubungan langsung dengan air mendidih, di mana air yang dididihkan atsiri yang telah secara langsung akan dipisahkan dengan bahan yang akan disuling akan kemudian diambil air tersebut. Bahkan terendam seluruhnya didapatkan dalam prosesnya, minyak atsiri akan dari air yang tersisa di dalamnya air. Kemudian akan dilakukan pengujian standar utuh ke dalam kondensor untuk mengetahui kualitas di dalam kondensor tersebut. Akan dikondensikan, di mana
Fasa uap akan hanya segitu saja proses dari pengambilan minyak mawar dari hasil distilasi ini. Adapun metode-metode lainnya akan menghasilkan minyak mawar dan hidrosolnya. Bunganya dapat dilakukan dengan menggunakan metode aciri yang florasi akan dipisahkan dengan menggunakan pengepresan. Kemudian diambil. Setiap minyak aciri yang telah didapatkan akan dibebaskan dari air yang masih tersisa di dalamnya. Kemudian akan dilakukan pengujian standar mutu untuk mengetahui kualitas minyak tersebut. Baik, hanya segitu saja proses dari pengambilan minyak mawar dari metode distilasi ini. Adapun metode-metode lainnya untuk menghasilkan minyak mawar dari bunganya dapat dilakukan dengan menggunakan metode enflorasi atau dengan menggunakan pengepresan. Sekian.